hari ke-12 nih dari sebelah barat ya. Tuh itu terlihat di atas kantor yang di bagian Tasikmalaya. Ini sekitar berapa ratus meter ke barat ya, tepatnya sebelah timur dikit dari Wana Wisata Sayang Kaak, bekas TPA ya. Sebelah timur sedikit, tuh dari seberang dari Tasik terlihat sudah banyak yang main tuh. Kalau dari Tasik sana kan jalannya itu bekas jalan proyek ya, jadi mudah gitu. Nggak banyak rumput-rumput yang tinggi itu. Itu ada yang bawa tikar atau apa tuh langsung ke bibir air, itu bekas jalan tuh. Kalau dari sini lumayan agak susah aksesnya juga ya, karena jarang orang yang kesini. Tapi permukaan air sudah mulai naik ya, dari barat juga dari sini sudah muter rendam pulau yang di depan. Cuaca agak sedikit mendung ya. Tadi pagi hujan, tapi hujannya kecil. Kalau ada hujan gede, cepet persiapan bikin rakit. Kita manfaatin bambu-bambu yang belum ini, yang belum terbawa atau terendam sama air ya, kita manfaatin untuk rakit di sini. Kita agak ke bawah, kita lihat ke bawah ke bibir airnya. Terlihat ya ke sebelah barat tuh, itu dari Sayang Kaak tuh, jalanan yang itu tuh yang di tengah itu dari Sayang Kaak tuh, jembatan kacanya di atas. Ini pandangan ke sebelah barat ya, sudah hampir mau tenggelam ini juga nih. Beberapa hari lagi ini bakalan jadi video kenang-kenangan ya, karena ini pohon pisang juga ini udah kelelep tuh. Tuh, apalagi sebelah sana tuh. Itu tangkal kelapa tuh. Mulai terendam ya. Ini di sisi bagian barat dan utara. Dari sini cuma kelihatan dikit pucuk bendungannya tuh. Tuh, terlihat sedikit tuh. Nah, itu bendungannya terlihat ya. Dari sini ketutup sama ini nih, Wisata Raden Patih. Ini di sini Wisata Raden Patih tuh. Ini sebentar lagi bakalan terus naik airnya ya. Tuh, ini juga sudah ke pinggiran-pinggiran ya. Sudah mulai mengenai kebun-kebun. Wis, mantap. Masih banyak di seberang ya yang main. Seperti biasa, tuh ada tim SARS yang sedang susur sungai. Satu lagi udah hinggap di pinggir. Tuh, di sebelah selatan. Mantap, perahu karet ya, ada dua perahu karet terpantau menyusuri sungai di aliran bendungan lebih keris di hari ke-12. Yang batur itu. Gas mang, gas. Gas, yo, digas.